Kita tunggu lagi 0167. Okay geng, hari ni kita nak share sikit pasal seat OKU. Macam mana kita nak gunakan seat OKU dekat MyV. Kita invite bengkel hari. Apa nama bengkel dia? Cut! Cut! Okay, so bengkel dia UHJ Garage dekat event KK Mega Get. Kita minta tuan dia tunjuklah macam mana nak gunakan OKU punya seat kan. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak apa, tak ada masalah. Sakit-sakit pun, kita tengok jari, tengok jari. Siapa tak nampak, tanda dia nak mampus. Ya. Okey, so dia kena kena gelah. Persilih sikit. Kita nak bawa dia sana. Sana masuk dalam. Then pergi belakang, masuk ni, naik ke dalam lah. Okey. Mungkin ada di dalam sana di dalam tempat bergerak sana. Untuk maklumat anda semua yang mencoba untuk berjuang ini kepada anda yang telah mendaftarkan diri anda tadi di media pendaftaran. Boleh kontrol guna remote. Okey. Manual. Ya, betul. 0581. Okey. Kena kan? Ke belakang sikit. Okay, pasal manual tak boleh. Ya, ya, tak apa boleh. Okey. Okey, masukkan dalam. Boleh, kita boleh adjust. Ya, boleh adjust. Okey. So, baby ya. Ke belakang kan. Yes. 0081. Okey, kalau dah masuk, kalau kita nak keluarkan balik pun boleh. Okey, kita demo lagi sekali eh. Okey, untuk keluar eh. Dengan remote saja, okay, kita keluarkan. Okay. Kita boleh keluarkan dengan remote. Sampai pesakit sampai bawah, dan kita boleh ambil dia untuk dudukkan ke wheelchair lah. Okay. Okay, then kita boleh naikkan dia balik gunakan remote yang sama. Ya, betul. Memang betul dia cakap. Dia punya nak masuk, tak ada makan masa. Tak ada makan masa yang lama. Dalam lebih kurang dalam 30 second lah. Then pesakit akan masuk sampai ikut dia punya keselesaan dia lah. Dan dia boleh kontrol. Yeah. Boleh, tak ada masalah. Seat ni dia boleh tampung 120 kilo. Ya, betul. 120 kilo. Okay. Jadi, selesai ni, kita tolak balik lah. Check ke belakang. Sekarang kita simpan balik. Kita simpan balik. Okay. Lagi! Wheelchair yang kena lipat lah.
Then kita rampak wheelchair ni. Kita rampakkan wheelchair ni kat sini. Then dia ada lifter. Lifter ni untuk angkat kayu ni sini. Okay, kita longgarkan dia dulu. Kita tekan butang ni. Naikkan wheelchair ni. Then bawa dia ke sini. Kerikkan sikit. Kita turunkan dia. Okay, tadi kita turunkan dengan winch. Okay, winch ni kita boleh ikat kat OKU. Ikat winch tadi. Okay, kita gunakan clip. Dan kita grip. Okay, untuk naikkan winch ni. Sampai kita masukkan dia dalam. Okey. Alhamdulillah. Okay, kita turunkan. Pasal-pasal. Dan kita ada grip. Buka pintu. Kita simpan. Kita boleh grip benda ni. Grip untuk tak nak bagi bergoyang. Ya, untuk set. Dia set. Memang set dia. Set sekali dengan ni? Ya, sekali. Kita boleh pakai U benda ni. Kita ada kemudahan yang sangat senang. Yang mudah. Simple. Dan okay, unit tidak bergerak. Okey, then pemenang nombor ni. Stop balik. 51. Sudah demonstrasi. Jadi dia tak melibatkan apa tu beliau. Okey. Jadi dia duduk dalam keadaan yang sempurna. Tidak ada berlaku pelanggaran antara cermin dengan seat tadi lah. Jadi penggunaan dia sesuai lah untuk bodi MyV dengan spek OKU. Dia MyV dia sendiri? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma wiring, kalau pastikan wiring yang datang daripada MyV tu mesti komplit lah. Tak nak ada wiring yang koyak ke ataupun something touching ke apa kan. Bila ada touch wire, otomatik dia akan jadi short. Jadi harga dia boleh mencecah. Okay, range depan belakang lebih-lebih kurang dalam 5,000 juga. Around 5,000 lah. Depan belakang. Nak dapatkan tu agak susah juga lah sebab barang pun limited kan. Sebab barang pun bukan senang nak dapat kan. Jadi kalau tanya saya pun, saya pun kata boleh lah. Cuba-cuba try carilah sebab benda ni pun tak banyak lah, benda tak banyak ada dekat dalam Malaysia kan. Jadi boleh kira lah berapa orang yang ada benda ni. Kontak saya boleh kontak, boleh kontak saya di USJ Garas. Ya, USJ Garas. Facebook ya. Boleh kontak saya, tak ada masalah. Okey, sama. Baik. Salam.